Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Butoman Karya Jos Rijal Manu? Bila manusia telah buta mata hatinya, telah tipis imannya, maka ia akan menjadi senang lupa, melabrak, membentak, menyanggah, mendebrak, memuja, menyebut, menyumpah, memfitnah, menengking, membusi, maka ia akan gemar mencela, melecehkan, mencemeh, mencemooh, meledek, menyepelekan, mencaca, mengecam. Maka ia akan senang menimbun-nimbun harta benda. Maka ia akan senang menghitung-hitungnya. Disangkanya harta benda itulah yang akan memeliharanya, yang akan menyelamatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia akan ditumbangkan dalam toma. Dialah api neraka yang dinyalakan, yang menculang di atas segala api. Mereka dikunci di dalamnya dengan palang tinggi yang panjang melintang. Sabda sang Rasul hanya jadi kenangan. Di atas langit tiada lagi cahaya bintang. Tak ada amalan yang kau bawa saat pulang. Walau surga ada di benakmu, tetapi kemunafikan terpancar dari pura-puraanmu. Semua itu akan menjadi khayalan semua jika keserakahan masih merajai hatimu. Mereka bilang, yang baik hati mati muda, yang berjihad masuk surga. Tetapi keyakinan itu sungguh tiada guna apabila engkau sudah salah makna. Sungguh pilu tangisan di negeri tabu, di mana ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah lagu. Hilang makna, hilang arah tak menentu. Perumpamaan tersesat di jiwa yang kelabu. Tak berguna banyaknya kebaikan yang kau raup, jika begitu keikhlasan di hatimu kau tunduk. Tiada arti harta yang bertanggung, karena semua itu tak cukup apabila Nur Muhammadmu masih tertutup.